Selamat pagi, saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya di hari ini, hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019. Puji Tuhan, kita di suasana yang sangat indah, sejuk. Tuhan anugerahkan untuk merenungkan satu tema. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan segenap akal budimu. Dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintah yang paling utama. Ini perintah yang paling penting. Suatu totalitas, suatu kesempurnaan yang diharapkan dijalankan kepada kita sebagai murid-muridnya. Pertanyaannya, apakah itu mungkin? Apakah itu bisa? Untuk mencintai secara total, secara sempurna. Mungkin kalau mengandalkan diri sendiri menjadi sangat berat, sangat sulit. Tetapi Tuhan tidak pernah mengajarkan, memerintahkan, berfirman bagi yang tidak bisa melakukan sama sekali. Oleh karena mari kita ingat Yesus telah melakukan ajarannya terlebih dahulu untuk mencintai Tuhan, mencintai sesama dengan totalitasnya. Kalau kita juga memperhatikan alam sekitar, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, air, semuanya tidak ada yang tidak totalitas, sempurna memberikan dirinya untuk kita manusia. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, apalagi kita sebagai murid Kristus, begitu sering merayakan totalitas cinta dalam Ekaristi Kudus. Kalau kita merasakan sudah dicintai secara total, kenapa menjadi ragu? Kenapa kita tidak melakukannya? Yakinlah, justru ketika kita total, ketika kita berusaha sempurna untuk mencintai, pasti di sana juga akan ada totalitas sukacita, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tuhan memberkati cinta Anda.